Inboxing dua layang-layang oleh-oleh dari Trenggalek kemarin, dari Tulungagung mampir lewat Trenggalek, mampir di toko layang-layang. Kita ambil dua, yang satu Spiderman, ini yang Spiderman dan Reog Ponorogo. Gambar Reog dan gambar Spiderman. Ini yang Spiderman. Bentuknya ini kemarin sudah kita coba waktu di Trenggalek untuk dinaikkan. Hasilnya bagus. Kita ambil dua. Nah, ini yang reog atau istilah Jawa Timur dadak merak, istilah Tulungagung. Ini kemarin habis pulang kampung ke Tulungagung mampir. Ini yang reog. Ini bentuk gambarnya. Penampakannya seperti ini, gambarnya jelas, detail. Kita coba rakit dengan sebilah bambu. Ini sudah dibawakan. Ini sayap satu ke sayap lainnya. Ini sudah disiapkan. Nah, ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada kakinya, ini sebagai ekor, kaki dan tangan. Nah, ini kakinya, ini untuk ekornya ini jadinya. Di hasilnya kita taruh dulu. Ini gantian yang kita rakit yang Spiderman-nya. Kita bentangkan dulu. Ini dengan sebilah bambu juga yang sudah disiapkan di sana. Jadi udah satu set. Ini bis kalau tidak dipakai bisa kita lempit. Ini kita pasang ke sayap. Dan ke sayap sebelahnya satunya lagi. Ini. Nah. Dah, kita udah jadi. Siap diterbangkan nanti sore. Kalau nggak hujan. Nah, ini hasilnya lagi, penampakan Spiderman-nya. Bentuknya. Nah, ini kakinya juga sebagai ekor. Ini kakinya nih. Nah, ini nanti sebagai ekor melambai-lambai. Ini kalau nggak hujan nanti sore kita coba terbangkan lagi. Ini rencana satu benang untuk dua layangan. Jadi kita double. Di atasnya, di bawahnya. Atau kita renteng jadi satu. Seperti waktu di Trenggalek kemarin.
Trenggalek kemarin ada satu benang itu ada yang 5, ada yang 10 di renteng-renteng gitu. Ini berhubung kita beli 2 ya, nanti kita 2 jadi satu benang. Ini bentuk penampakan. Hasilnya cukup bagus. Ini bahan dari parasit, jadi tidak takut basah. Dan aman. Ini bisa buat hiasan dinding. Rencana nanti mau dipasang di latar untuk background gazebo. Kita gantung di gazebo pojok satu kan, satunya lagi jadi di pojok ketemu pojok, nanti taruh di gazebo mungkin bagus buat latar belakang gazebo. Ini bentuknya. Udah kita dua-duanya udah jadi, udah kita rakit, udah kita repair, jadi siap dipakai. Seandainya nggak kita pakai juga nanti kita lempit, kita copot lagi bambu yang di belakang tadi. Ini lumayan besar, ukuran 60 kali 120. Dari Trenggalek, oleh-oleh. Nah, dua nanti kita cecer. Jadi siap kita terbangkan nanti sore. Terima kasih. Bagus sekali, sesuai ukurannya juga enak dilihat besarnya.